Okay. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kalau yes, mula. So, sekarang ni kita serius lah, aku makan benda ni. Hitam no. Hitam no. Sekejap. Ya, yeah, hitam tu. Lepas tu gunting jangan tak gunting. Gunting jangan tak gunting. Aku dah standby ais lupi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, kita try je. Aku sebenarnya lepas tengok ni tau vlog Insta, vlog YouTubers, aku tengok. Aku try lah tengok dia tu tadi ada, nanti aku try tengok. Lepas tu kan, masa tengah tengok tu pokok aku berbunyi lah, degedegang dia nak. So aku macam, okay sempat tak pukul 10 tadi lah, dari pukul 11 lagi. Sempat lah, macam pukul 10, 59 macam tu, 57 macam tu aku pergi keluar kan. Dia cari. Lepas tu gigi-gigi nak jugalah Ghost. Apa dia nama kau? Nama kau apa? Ghost paper. Ghost paper ni. Tak, aku tak review okay. Ni memang untuk aku. Aku nak rasa juga. Aku nak try. Aku nak try je. Nak tahu dia macam mana sebenarnya. Nampak? Ghost paper. D2 you ask. Tak mengenai minus lupi. Oh, jangan minum supi lah, nanti makin pedas. Tak apa, kita ada susu. Aku akan standby semua. Panadol aku dah standby. Panadol Zenta aku standby. Apa ni? Thank you for 300 view. I love it. Selfie please. Wait. Jangan nak selfie dulu. Cepat semua senyum. Senyumlah. Bagi love banyak-banyak. Love banyak-banyak. Cepatlah. Aku cepat kan. Tak. Okay, thank you. So, dengan bismillahirrahmanirrahim, aku merasmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Amin. Alah, sudu dia kecil. Sekejap, aku cari kursi duduk bersih lah. Yes, I'm coming back. Hello guys. Dulu Kak Lu masih gigi berterabur kan? Nah, gigi bawah, serius. Mana aku nak tahu dia tu merah ke belum ke, dah kena sambal ke belum ke. Ni dah hitam semua benda, macam mana aku nak tengok. Sabar. Dia panas. Okay. Makan. Kejilah. Mak, Maggi ni warna hitam. Aku tak tahu kenapa dia tak warna pink ke warna putih dah biasa. Kenapa dia tak warna pink ke purple ke. Kak Lu suka warna merah. Merah ke. Kalau Maggi tu je nama aku, memang aku boleh buat warna macam tu betul tak? Aku jangan marah hitam. Sedangkan coklat tu lagi mana dari tepung. Wait, Kak Lu, aku suka tengok Kak Lu nature beauty. This is my nature beauty, okay? Okay. Ni kita tak, Kak Lu sebenarnya tak tahu mana merah, mana tak merah. Aku nak tahu juga mana merah tak merah ni. Me. Sabar dulu. Yes, selfie. Jangan selfie dulu. Cepat senyum. Bagi dia banyak. Alamak, dia turun. Aku pun nak selfie lah tu. Sabar dulu sebelum aku nak start tu. Okay, sekejap.
Thank you, B. Sabar, sabarlah. Aku pun takut. Sabar, Panadol ada tak? Panadol kat situ, ubat demam kat situ. Ubat sakit perut, ubat sakit tu. Ubat tahan sakit, 5 biji. Cucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku make up aku belakang kan, Tim? Baik, Atin. Kerja paling baik-baik, Atin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak kena lagi ni. Kejap. Cepatlah buka. Eh, ya Allah. Cepatlah. Bodoh bila nak habis ni doh. Tak ada buat bintang tau. Paan. Woo. Siapa kata tak pernah tu bodoh. Mula aku rasa tebal tu. Aku dah tak rasa pedah. Tak pedah. Tak rasa pedah. Tak apa. Tertumpah eh. Ibu. Oh, yeah.
tu bedah bodoh. Sakit bodoh. Nangis, serius Nina, tak tangi Nina oi. Menyesal aku. Habis dah ringgit aku. Benda bodoh. Sumpah bodoh lah benda dia. Tadi ikan batin dengan ni, aku pilih ikan batin lagi daripada ni. Minum teh air sepatutnya. Ni aku dah tak tahu lah. Rasa manis dia dah tak ada. Semua pedas. Kak Long sabar korang. And then korang tag Kak Long kat situ. Nanti Kak Long repost. Repost kat story. Tengok. Korang tengok Kak Long kan makan kan. Cuba korang buat. Mau tak menggelupur macam aku bibir dia terbakar. Dia hitam gila. Hitam gila bapak dia. Nak gelap-gelap nak pergi mana tu. Spicy chicken. Dia letak apa tu? Aku kalau cili hijau aku boleh terima lagi. Tak pedas mana lagi. Baby biar aku cepat. Baby biar aku cepat. Eh kecil lah baby aku besar. Gila aku macam siap. Makan dia jangan jadi hitam dah lah. Putih melepak dah kat lem ni. Mana ada putih? Sekejap. Bibi aku besul lah. Dia macam datang Sri Vida lah aku. Sekejap aku really sikit. Dia tak ada bayang dah muka. Tebal di bibi. Bibi dia kita apa? Serius, tak payah pergi botok apa semua. Bibi kau macam ni. Morning yang aku cakap. Dia boleh membesarkan bibi hampa. I want you. Dulu saya ingat tak? Mana boleh kembang? Pedah bodoh. Cuba rasa sikit. Jangan nanti bengkak bibir aku. Takut tu. Bibi aku besar lah weh. Takut dah tengok bibi aku. Okay. Selamat ya. Start balik.
bibir Kak Long besar dah. Pedas sangat gila. Memang Kak Long gelupa weh. Besar gila bang. Okay. Eh, korang asal tak jadi lagi 2012 eh? Sekarang yang tengok live Kak Long 300 lebih ni, Kak Long suap satu-satu-satu ni mesti habis. Betul tak? Tak rasa? Baang, panah baang. Dia tak habis lagi tu. Hidung dah besar. Hidung bibi aku besar. Okay. Relax, relax. Relax, relax. Goreng balik letak telur. Masalah dia telur tadi aku dah masak. Okay, sebenarnya Maggi ni dia lagi pedas daripada Maggi ramen yang dua kali spicy ataupun Maggi ramen yang chicken apa tu yang biasa tu. Tapi ini lebih pedas gila bapak. Ada yang aku tak tahu kepala besar tu. Rasa pedas gila bapak ah. Aku memang weh, siapa yang cakap tak pedas? Korang lidah apa tu? Bibir apa tu? Korang cakap senang lah. Cuba beli, cuba beli, cuba rasa tag aku ha, rasa dia macam mana. Bagi tester sikit. Nak teruskan ke tak nak terus? Ubat Panadol ada. Tahan sakit ada. Teruskan eh. Serius ah? Habis kan? Kak Long teruskan eh. Letak cheese. Bunyi sedap je letak cheese. Masalahnya cheese aku. Cheese eh. Ada ke tak ada ke? Mayak ni motor pergi mampir mayak. Tak pedas bau-bau lepas makan. Apa lidah apa ni? Okay, 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 okay. I try. Di kedai beli. Takut lah tadi aku dah try. Takut. Ui, takut ya. Dah tak pedas lah. Bibi aku besar. Bibi besi tu kot bagi besar lagi. Okay. Makan je lah rugi tu. Okay, cayok eh. Siapa support Kak Long? Support lah. Saya baru makan semalam tak pedas langsung Kak Long. Tipu. Bapak lah kau lidah apa tu? Aku cakap lidah apa tu? Eish. Dia dah jadi.
Dah. Pergi keluar ingat tu. Okay. Aku baru habis makan ghost paper ni. Memang pedas gila bapa. Tak boleh buat bincang. Jipam tu. Mak bibi aku teruk eh. Tak boleh cakap apa. Ibu aku besar tu. Sekejap. Weh, tak habis lagi tu. Memang tak habis. Kalau rasa nak buat giveaway Maggi ni sekarang. Nak bibi aku besar. Tak payah buat apa. Pedih. Pedas. Pedih pula. Dah dulu korang pergi tidur tu. Sumpah aku takkan beli. Ibu, memang sumpah aku takkan beli. Entahlah aku cakap aku takkan beli. Ini bibi aku. Ini macam mana. Ini bibi aku besar ni. Ah.
Ada ais tak? Tak nak dah. Kak Long janji tak nak buat lagi. Kak Long berjanji Kak Long akan bersumpah setia dengan korang semua. Kak Long akan buat yang lain. Kak Long cakap kat korang semua. Kak Long akan berjanji Kak Long takkan makan ni lagi dah. Habis RM6 Kak Long. Kak Long berjanji. Dah kenyang dah. Tadi dah selapar. Aku tengok YouTubers yang buat kot. Aku ingat dia macam ala aku bercakap. Okay, sekarang ni dah kurang pedas lah. Aku takkan makan. Sehingga aku takkan makan kau. Tengok cara dia makan. Alah, sempoi lah. Dia siap timun. Dia siap tomato keras lah dia kata kan. Lepas tu dia goreng dengan cheese dengan telur. Aku tengok sampai full. Aku siap baring lagi aku tengok. Macam biasa dia buat review macam ni eh. Bila kau buat review dia macam nak makan. Benda tu challenge kan. Tapi benda ni Kak Long challenge benda ni. Lepas tu Kak Long challenge korang try. Lepas tu korang sebelum makan, makan dulu. Okay. Tak lah, okay, sambung balik. Lepas Kak Long tengok dia makan tu, lepas Kak Long tengok dia makan, rasa nak beli tau. Beli? Ada tak? Tak. Rasa bibir aku jauh pula ni aku. Lepas tu tahu-tahu bapak pedas siut. Sumpah pedas gila doh. Aku tak tahu nak cakap apa. Sumpah pedas. Dah weh, habiskan. Nangis dah. Aku tak nak sumpah. Tolong buang weh. Tolong buang, aku tak nak tengok dia. Dah. Bagi member makan. Memang sumpah pedas gila doh. Dah, korang tak payahlah tengok-tengok live ni. No function doh sebenarnya. Dengan doh. Korang makan, korang nak makan boleh. Kalau orang ni jenis tahan pedas okey kot. Aku ni IG shop boleh tak kalau Kak Long nak minta cuti? MC esok boleh? Nak MC satu hari IG shop lah sebab banyak kerja IG shop kan. Tak siap ni semua sakit perut lah. Bagi abang panjang makan kau mana nenek empat malam dengan nenek. Tak pedas lah kalau jadi lah I cakap. Pedas lah doh. Dah lah. Barai dah bibir aku pecah ni. Bibir aku pecah ni nak pergi klinik. Kak Long, saya dapat semua momen Kak Long nanti yang terjadi, okay? Apa Uzi pula ni? Aku.
Fika, tolong Fika. Lapkan aku malam lah nak buat kerja penat yang ni. Aduh sakit, aduh sakit, sakit. Kak Nun tak suka strawberry tau tak? Kak Nun tak suka strawberry. Tapi bila kita beli air ni, aduh main tarik je aku beli tadi. Tak pandang pun dia beli siapa. Bibi aku teruk eh. Tak ada ais ke kat rumah? Kalau ada makan ais. Tak ada ais. Ais semua, semua ancok. Semua jadi air cair. Bodoh, tak habis lagi bodoh. Tak habis lagi tu. Dah lah tu bodoh, pedas bodoh. Dah tu tu, penat tu. Tak nak macam ni, tak nak dah macam challenge ni. Sekejap lah, sabar lah. Aku tak habis lagi ni. Wah. Apa jadi ni? Tadi aku masuk live kat Long, dia tengah gaul-gaul Maggi ramen. Masuk sekali lagi tengok bibir dia besar. Adakah aku marah orang ni? Malam ni Kak Long tidur dalam peti ais. Esok bibir okey eh? Seperti sedia kali. Letak mulut dalam peti ais. Bapak ah bibir. Hidung pun merah. Hidung makin besar tu. Minum susu. Ya Allah, apa yang dugaan datang aku ni? Jangan! Buka mulut supaya keluar air liur tu yang pedas tu. Tengok kalau dah pedas, gatal pula kepala aku ni. Jangan minum air sejuk, nanti makin pedas. Habis tu, tak, kau bayangkan kalau minum air apa? Air minum air apa yang aku tak ni? Minum air sejuk lah, dia rasa sepat efek dia. Malah kalau minum air biasa tu tak rasa apa. Biarlah minum macam mana pun aku rasa aku okay lah. Aduh. Yang buat, nyapi buat challenge apa hal? Tak tahu buat challenge, api-api lah nak buat challenge. Kita nak rasa juga macam mana. Macam mana apa? Mesti tengok daripada sini yang tengok ni mesti akan pergi buat. Percaya cakap aku. Jangan minum air banyak sangat. Sebab dia muntah. Nak muntah ni. Habis aku gemuk lagi. Dah lah 66 kg. Lepas tu naik gila naik. Bila naik, aduh. Gemuk lagi. Nak kurus badan lagi. Aduh masalah betul lah. Ada tak IG shop yang sponsor tu? Sekas kuih hari ni kuih kak. Nanti exercise lah. Oh cakap senang gila. Nak kena exercise gila pang. Makan tomato hilang pedas pak. Ya ke? Nak kurus ke PM. Tapi nak sponsor. Semua sponsor. Cium peti air tu kat lu. Kalau aku cium peti air melekat je. Melekat.
makan masa tu dah bakar lemak berpuluh teruk sini. Aduh. Ni, dah okey. Dah tak rasa dah. Boleh tak tengah pedah-pedah macam ni janganlah tanya macam mana buat teh ais. So aku tumbuk anak ni. Saya dari Singapura. Okey. Saya daripada Malaysia. DMI sponsor satu box. Boleh buat review ke? Review story lah. Pindah kena nak pergi kenduri set. Kena mahal ni. Makan lekuas tu kat lo. Wow, bunyi lengkuas pula. Lengkuas aku kena beli. Lah ni buka ke? TMG buka ke? 99 Speedmart buka ke? Eh, 99 Speedmart mana ada jual lengkuas? Janganlah tanya bibi kenapa besar. Sebab ramen bodoh tu. Kak Zira tak ada make, tak make up macam mak orang. Memang dah mak orang lah. Dah kahwin dah. Anak semua. Family Mart ada lengkuas. Family Mart yang mana tu? Ramai yang kena bodoh. Dah nampak sudut sikit dah bibir tu. Okey dah. Habis rasa semua. Tu ramen apa warna hitam? Aku tak tahu ramen dulu. Dia memang menghancurkan hari aku hari ni. Patutlah aku rasa malam tadi mata aku berkedip-berkedip. Rupanya nak menangis hari ni punya. Sebab ramen. Mata Kak Long berkedip belah kiri kan. Beli ramen lah tu. Rasalah ramen lah tu. Ngantuk Pak Ang. Cuba makan garam. Cuba letak kat bibir. Mungkin bibir sekejur punya. Dah nampak sesama tu. Maybe tu dah buang ke. Bagi member. Yang member rasa ni. Member pula muka besar mamu. Bagi. Tak ada lah. Ayo-lio. Kepala dah petak lah. Nak fikir rasa ramen tadi. Lain way dia tak make up. Tak make up. Make up salah. Aku lepak. Tak hilang pedal lagi ke Kak Long? Dah dah biar. Boleh senyum balik. Besar mamu eh. Ha, memang betul lah. Muka member muka besar mamu. Bukan ramai kalau tapi ghost paper Kak Long. Oh rupa dia lebih kurang lah. Lebih kurang tu. Tak isah je peti ramen lah. Duk-duk enam kodia tu. Tak tahu benda. Bibir atas dah surut. Kenapa bibir bawah lebih besar? Aku pula teringin nak cuba aduit. Try kalau saya kat korang. Korang kalau nak cuba, korang cuba. Lepas tu korang tag Kak Long. Biar Kak Long bahan korang. Muka kesian. Ni kena cium patak bogi. Makan. Kak Long lepak glory je. Nanti lah kalau Kak Long ada dekat Glory, roger-roger je. Kak Long kan selalu pergi Glory. Itu pun sekali, itu pun first time Kak Long jejak. Kak Long kat Kuantan study kat polis lah sini. Lepas tu lepak sana. Tapi tak selalunya TC jarang lah. TC jarang buat muka bersih. Kak Long belanja lah ramai satu guni. Apa hodoh sangat muka Kak Long. Kita tak handsome macam awak. Kita tak handsome macam awak. Pakai spek mata tepi, pakai songkok, rambut selep tepi tau. Kita tak handsome macam awak. Lepas makan ramen, kening singet sebelah. Kak Long saya duit masuk tapi nak buat macam mana eh. Kak Long saya duit masuk tapi macam mana buat eh. Apa susah kau pergi labur-labur. Nasib tak screen record muka Kak Long pedak. Siapa record memang Kak Long tak nak kawan. Gentle. Siapa record kalau takkan kawan dengan dia? Gentle lah. Janganlah record lu. Malu asal tu Malaysia tengok. Dah lah kecam lagi aku. Tak nak lah.
bila nak main meniaga teh ais ke stadium darurat aman ni. Kak Lun dengar cerita polisas kat Kak Lun tak dapat cuti 2 bulan. So mungkin Kak Lun tak ada bulan puasa tahun ni. Kalau ada mungkin ada dalam sehari 2 macam tu kot. Tak pun jujur macam tu lah. Hebat grabatus sekali lah boy. Apa tu grabatus? Aku rekod awal lagi. Weh janganlah tu. Kak Lun follow back boleh lah. Kan Kak Lun kalau tengok so. Loh. Kita kawan dengan Insensum je. No. Dekat tembuk je pun ajak. Bila nak buka braces, buka braces. Kalau boleh Kak Lu nak buka tahun ni kan. Sebab tahun lepas kau pakai lah. Jadi tak sabar nak buka. Sebab gigi Kak Lu dah cantik dah balik. Kak Lu nak buka lah. Tapi doktor cakap kena 3 tahun ni. Malah nak lama. Penat lah kan biasa berat lah mulut. Jadi macam bila cakap pun ada je slang aku lari. Kak Long memilih mana dia milih. Tak record pun. Kak Long asal mana? Asal boleh? Kau viral kan kau kena aku. Ngantuk lah ngantuk. Sumpah ngantuk. Nak mandi lagi. Tak elok kan orang kata mandi. Eh mandi 12 kat atas boleh kan. Dapat record time menangis tu yang gempak tu. Comel tu. Eh jangan tu. Je buat produk putih by Zira Jamal. Kak Long try gosh paper yang KFC punya. Tak payah dia mepek-epek benda tu pendah-pendah perut ni. Bibi Kak Long okey dah? Lepas tu orang kata siapa gigit bibir kau ni? Wah berat mulut berat lagi nak cakap I love you je. Tak boleh mandi lewat. Mandi malam ni tak elok. Bila saya tengok muka Kak Long rasa nak makan Maggi. Zira single ke taken? Taken dah. Kak Long payung lagu sikit. Kus asali pernah kena cuba sakit di hatimu walau dirimu pernah terluka. Ku akui segalanya salahku. Lagu ni lah Dayana Faiza. Cinta lengah kita aku membuat aku berbahagia. Kaulah kekasih di dunia. Oh, bibir je besar sebab makan ramai bodoh jadi. Tak sedap pun pergi matilah. Sedap tak sedap tak minta pun. Nyanyi murahan buat apa pun nak nyanyi macam ni. Ini sikit pun tak kisah. Okay lah. Okay Kak Long nyanyi lagu. Lagu ni. Lagu apa tu? Tak ingat tu. Haa. Tak, aku tak tidur lagi. Kau nak pergi mandi-mandi dulu. Ha? Kau tak payah tidur. Jangan suruh mandi ke teman aku. Teman aku mandi. Ku sesali pernah kena coba sakit di hatimu walau dirimu pernah terluka. Ku akui segalanya salahku. Nama Kak Long tapi Kak takut. Memang takut gila kau. Buatnya aku mandi dan ngintai aku macam ni. Mandi kena teman. Memang mandi kena teman tu. Tidur seorang pun tak berani. Mesti tidur dengan member lagi lah. Masih ku tak bisa pernah hidup pengertian. Namun engkau tidak pernah lengah.
untuk bertahan. Ku mengerti ini semua demi cintamu terhadap BMI Refresh 34.5. Awak muka cilan lu sendiri eh. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk Ramadan. Okay lah geng. Nak flying kiss macam Dua Lipa please. Tak tahu dia macam ni. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu sini, sendiri di sini mencarimu. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanku. Doakanmu lah. Yeay, dah kecut mundut. Nyenye, dah kecut mulut. Kenapa tutup muka kat lu sebab tak comel? Tak comel lah. Nampak muka utuh lah kalau menyanyi. Kak lu memang macam tu lah. Kalau nyanyi dia kepala orang kat lu tutup ke? Yes! Aku kan pun tutup muka tu. Hai Kak Lo, long time no see. Kak Lo pun lama dia tak buat live sebenarnya. Apa nak tidur lah, tepuk lah apa lagi. Berapa lama dah pakai braces? Setahun 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Eh 9 bulan dah. Lagu apa lagi Kak Lo nyanyi? Last Kak Lo nyanyi. Cepatlah. Kemarin dah nyanyi dah. Perasaan ku macam mana? Macam mana ku main suri, aku tak ingat lah. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Peluk dan cium hangatnya untukmu. Aku nak bebas. Oh asmara yang terindah mewarnai bumi yang ku cinta, menjadikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamaku. Oh asmara yang terindah merah. Hai, saya Siti Nurhaliza. Anta permana boleh-boleh. Richard. Takde. Mungkin dia makan kejap. Putihnya Farah Hanum. Mana ada tak putih dia. Bicara minda tendangan hati, jiwa dan raga yang melekapi, bagaikan hangat mentari, cinta yang menanti. Jauh di mata, dekat di hati, jika dirindu jangan curangi. Kemana kan terbawa pergi.
masuk chorus. Andai bintang kan tak lagi bersari, janji kasih kan takkan terkhianati. Apa dia? Memang putih sejak kecil ke? Memang putih daripada kecil. Memang ikut ibu lah. Ibu putih. Suka lu ni putih. Memang ikut ibu. Memang putih daripada kecil. Lepas tu bila besar ni macam makan benda putih. So memang putih lah. Tapi tak makan sangat pun. Tak pun nanti Al sebenarnya buat dengan tangan dia gitu. Lagu Hail lah. Boleh boleh boleh. Siapa nak tengok Hail? Kejap kejap. Aku kena buka lagu Hail. Kejap kejap. Tutup lah bodoh. Sekejap-sekejap kat Hail ni. Memang aku boleh buat Hail lah. No hal lah do Hail. 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 Apa tajuk apa tu? Hail aja. Haram ni. Hajat lah. Cita tu diriku kata kepadaku, jika kau mahu diriku bersedia untukmu, dan kau akan mengenangkan kecintaanmu. Pasti hajat kamu, kamu, kamu akan ku tunaikan. Jangan curiga, harus percaya, ikhlas hati ku berkata, tersisa untuk mencintanya, mencinta untuk disisanya, terpaksa atau rela. Hajat kamu harus. Aku dah terpesong banyak. Lagu lain. Selalu salah aku memilih cinta aku dulu. Mati rasa aku, dan benar kali ini memilih kamu mencintai aku. Rahsiakan cinta ini, biar tersimpan hingga sampai akhir nanti. Biar sehari ini tersimpan hanya untuk aku. Kamu saja tahu. Oh, biar sehari ini terdengar ada engkau tahu. Aku ada bila perlu. Masuk dayang pula, dayang masuk. Saya kat lu. Kita ke Maria eh. Oh, ada 2 minit. Cepat. Masuk dayang. Pernah kali ini memilih kamu mencintai aku. Rahsiakan cinta ini, biar tersimpan hingga sampai akhir nanti. Biar masa ini cakrahan. Okay gang. So Kak Long nak tidur dah. So Kak Long ada dalam 1 minit lebih je. So Kak Long minta maaf kalau ada salah silap Kak Long. Dan oh, Kucing tu mengawal. Okay. So Kak Long minta
serupa Dayan Tok Mak. Okay, so Kak Lu minta maaf kalau ada kekurangan apa ke. Sorry, dah termalam ni memang terlalu hyper lebih. And then, Kak Lu cakap kalau korang apa-apa, watch out Kak Lu, pichu-pichu. Jangan lupa makan-makan-makan. And Kak Lu take ice sini. Lepas tu, guys, Kak Lu tak ada tiba flying kiss. Tapi Kak Lu nanti, awak di hati saya. Apa aku merepek ni tau dalam malam-malam ni tau. Okay. So guys, yang siapa yang stay tengok Kak Lu daripada makan ramen sampai sekarang ni, okay Kak Lu thank you sangat. Okay, bye guys.